Kami nggak benar tak namanya. Kira tadi beberapa orang. Iya. Kita boleh lihat. Baru ini satu lalu. Baru ini masih dia no. Masih. Kalau misalkan ada tabung, cukup besar, misalnya
Jepit-jepit apa? Yang alumni. Alumni itu sepanjang zaman, sepanjang zaman. Sampai habis. Pokoknya 71.000. 71.000 masih ada juga karya-karya yang terbaru terus ada ekspor. Dari kita belum sampai main di Kan mulai di Udah, jadi waktu itu tuh kan habis kami sempat pagi di kantor menuju hotel dalam kan dari grup awak anu tuh memberi ranking ranking ya itu setelah pas ngomong soal kampus tuh tertarik dia mur ini yang mesti harus anda lakukan bikin cerita ya soalnya artinya itu tak akan sepanjang zaman dia bilang marwah dia terletak marwah dan universitas biar aja UIR biar aja IEN Dumaran pokoknya itu tagline hebatnya Riau itu tergantung di hebatnya universitas maunya orang lain anaknya ngomong kalau makmurnya makmur itu alumni itu lain yo dan ya dia makan dia juga nanti lah bisa diidentifikasi output dari mana jadi dari ITS ya imurat nanti lima lima. Karena dari kementerian pun tim-tim itu 20 ya. Pak Menteri sendiri ya. Nanti otomatis kementerian itu nanti begitu udah ada secara tidak langsung ya upload terus. Nah tinggal nanti teman-teman lagi mengupload ke WA, ke Facebook. Siap tua. Karena pas di sini kan libur 2 minggu. Siap tua. Kalau mau upload ke Facebook, Facebook dan Twitter, di anu grupnya WhatsApp juga. Otomatis paling tidak kan satu grup kalau ada 100 macam WhatsApp. Nyantar kan 20% yang buka. Dan tambah karena pengunjung 20 orang nanti cerita lagi dia. Gimana nyantolkan itu bagian itu aja bisa nggak bisa ya bagian yang lain itu kalau seluruhan lain di sini lagi nanti ya paling tidak rubrik yang itu bukan pula disebutkan sebagai kalau ini majalah, majalah berarti ISSN. Ada cuma populer atau ilmiah kan itu. Nanti bisa di sebenarnya langsung membuatkan cuma ilmiah atau kita baru majalah atau berikutnya nanti kan yayasan belum ujian. Kalau kami sorry ya, kalau kami di Fakultas Perikanan itu Ikatan Alumni Terupu itu udah lama menerbitkan jurnal ilmiah Terupu. Memang di bawah, cuma memang tidak seperti alumni. Kami di sini apa namanya yang alumni perikanan itu disumbang setiap bulan berapa? Diminta kontribusinya. Kalau ekonomi dapat bulan seperti itu kan banyak yang di luar ini. Bulan
bulan, 3 bulan setelah itu supaya lebih besar lagi kan launching online-nya. Sekaligus launching jurnalnya. Jurnalnya. Supaya Kadir CS, Pak Adi bisa handle terus. Berkarya. Sekarang kan udah lebih enak, tinggal instruksi melalui WhatsApp ya lah selesai. Sabrina setiap bulan berbeda kan gitu ya. Itu pasang iklan dulu. Iya, pasang iklan tiap mana. Sekarang kan sudah membaik, sudah di atas 5 sekarang. Mau dinasih, mau.
Mati tadi. Katanya pulang deh ya kan? Iya. Oke, okay.